Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para guru, para pendidik yang berbahagia, dan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa kembali walaupun lewat virtual ini dalam rangka watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Mudah-mudahan aktivitas kita, kegiatan kita akan diterima oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, profesi seorang guru banyak diminati, banyak dipilih, banyak disukai. Padahal kalau dilihat secara materi, guru kurang menjanjikan. Ada istilah yang dilontarkan oleh Indonesia Lawak Club bahwa guru bekerja serius, gajinya candaan. Artis bekerja candaan, gajinya serius. Itu benar apa enggaknya? Oke lah, Anda sendiri yang menilai dari lawakan ini. Tapi yang jelas kayaknya benar. Kayaknya mirip-mirip benar. Padahal seorang guru tugasnya luar biasa beratnya. Membentuk manusia berakhlakul karimah, mentransfer pengetahuan, dan kelak menjadi manusia-manusia yang berbudi luhur, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas mulia ini berat dan akan dipikul oleh seorang guru. Apakah itu berjalan mulus? Mari kita simak syair. Mata tablughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghayruka yahdimu. Kapan sebuah bangunan akan berdiri kokoh, berdiri megah, kalau Anda yang membangun sementara yang lain merusak? Selanjutnya syair itu menyatakan, lau alfu banin wa khalfuhu hadimun kafa. Seandainya ada 1000 insinyur bergotong royong membangun sebuah bangunan yang menjulang tinggi, gedung pencakar langit, maka cukup di belakangnya satu bulldozer yang siap menghancurkan. Fakaifa bibanin wa khalfuhu hadimun kafa. Fakaifa bibanin wa khalfuhu alfu hadim. Maka bagaimana jadinya hanya ada seorang insinyur, seorang pembangun, seorang diri, sementara 1000 bulldozer sudah siap untuk merobohkannya. Syair ini tidak membuat kita pesimis. Syair ini tetap harus menjadi cambuk. Kita harus optimis sebagai seorang pendidik. Saudara-saudara sekalian, ada pernyataan dari Mbah Dimyati bahwa kalau seorang guru hanya mentransfer ilmu pengetahuan, akan ada masanya di mana Anda seorang guru tidak lagi dipakai, tidak lagi dibutuhkan, karena Google lebih cerdas dan lebih banyak tahu hal daripada Anda. Tetapi jika Anda menjadi seorang guru, mentransfer adab juga, membentuk ilmu pengetahuan, membentuk akhlak mulia, maka Anda akan selamanya dibutuhkan, karena Google tidak memiliki semua itu. Kalau hanya mentransfer ilmu pengetahuan ke otak-otak anak, jelas Google lebih pintar dan lebih cerdas, bahkan lebih lengkap. Saudara-saudara sekalian,
Berat memang tugas guru. Tetapi ingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw ilmin yuntafa'u bih. Menjadi amal yang tidak terputus adalah salah satunya di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Guru menyampaikan pengetahuan. Seorang anak tidak mengerti wudu menjadi mengerti dalam hal wudu karena jasa seorang guru. Seorang anak tidak mengerti kebaikan menjadi orang yang baik karena jasa seorang guru. Seorang anak yang tidak mengerti sholat kemudian menjadi orang yang bisa sholat adalah jasa seorang guru. Oleh karena itu, awal ilmi yuntafa'u bih adalah investasi akhirat bagi seorang guru. Jangan kecil hati, meskipun anda kata honornya kecil, karena di belakang anda luar biasa kemuliaan akan diraihnya. Inna allaha wa malaikatahu wa ahla samaihi wa ardihi hatta namlah fi hujrah fi hujriha wal khut fil bahriha la yusalluna ala mu'alin min nasal khair. Coba itu. Allah memberikan ampunan. Malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Penghuni langit, penghuni bumi, bahkan ikan di lautan dan semut di luyangnya, semuanya memohonkan kepada Allah agar guru diampuni kesalahan-kesalahannya. Luar biasa bagi seorang guru. Dan ingat, ad-dunya mal'un. Dunia terlaknat. Kecuali orang yang mengajar dan orang yang belajar. Tidak ada artinya dunia ini. Kecuali orang yang mengajarkan dan yang belajar. Orang yang mengajarkan akan menjadikan dunia baik. Karena apa? Menanamkan tauhid. Allah yang menciptakan dunia ini. Dan orang yang belajar adalah orang yang menerima ilmu tauhid itu. Bahwa dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya yang menciptakan alam semesta ini. Itu kemuliaan guru. Hebatnya lagi guru awet muda. Guru menghadapi benda hidup. Guru itu mengajari menghadapi benda hidup. Anak-anak dari TK sampai dewasa. Latar belakang mereka berbeda-beda. Misalkan begini. Ada anak yang berlatar belakang, orang tuanya berkenhum, ada anak pejabat, ada anak rakyat biasa, ada yang pintar, ada yang setengah pintar, ada yang kurang pintar, ada yang cakep, ada yang kurang cakep, ada yang jenius, ada yang setengah jenius, macam-macam dalam satu kelas itu, guru menikmati itu. Beraneka ragam latar belakang mereka, baik etnisnya maupun sosialnya, diramu dalam satu kelas, guru bisa menghadapi itu. Karena guru belajar ilmu jiwanya, guru menguasai ilmu belajarnya, guru menguasai metode mengajarnya, maka jangan coba-coba jadi seorang guru kalau tidak mempunyai metodenya, ilmunya, dan ilmu jiwa belajarnya. Insyaallah seorang guru akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena mengajarkan ilmu pengetahuan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi para guru, jangan pesimis. Kita jangan jengkel terhadap murid kita apabila ada yang bandel. Hadirkan dalam pikiran kita bahwa ketika kita menghadapi anak-anak yang kurang enak, anak-anak yang agak, maaf ya, agak bandel dikit, hadirkan dalam pikiran kita bahwa di antara mereka ada yang akan menarik tangan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Rekreasi ilmiah guru adalah mendidik. Luar biasa dan luar biasa. Dan ternyata guru adalah banyak diminati oleh orang. Banyak diminati oleh generasi kita. Walaupun, sekali lagi, walaupun secara materi mungkin tidak seperti profesi-profesi yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para guru, khususnya dalam pendidikan ilmu agama Islam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.